وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في آية القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kepada yang terhormat Korwas Kecamatan Ciomas, kepada yang kami hormati Bapak Ketua PGRI Cabang Kecamatan Ciomas, dan yang kami hormati Ibu dan Bapak Kepala UPT Sekolah Dasar Sekecamatan Ciomas, Dewan Guru beserta hadirin para tamu undangan dan pemirsa TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang Inspirasi Indonesia yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, kita dapat berkumpul di sini di acara Ramadan Karim dengan tema menguatkan peran generasi muslim khususnya peserta didik di era digital. Salam beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua diampuninya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sahabat TV Aspirasi Guru Kabupaten Serang Inspirasi Indonesia, bersama saya Siti Monalia bertugas di UPT SD Negeri Ujung Tebu 3 akan menemani Ibu dan Bapak di acara Ramadan Karim. Sebagai pembuka acara kita, marilah kita sama-sama membacakan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita saksikan penampilan dari tim Marawis MI Anwarul Hasan di bawah asuhan Bapak Ilan Munawir dengan lagu pembuka. Selamat menyaksikan.
Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebuah lantunan ayat suci Al-Quran dengan begitu menyentuh hati. Ibu dan bapak hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan penampilan Qori'ah oleh Ananda Syahidatul Laila. Padanya disilakan. Dengan sari tilawah Ananda Azkia Nurul Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, orang ini benar-benar pesihir yang pandai, yang hendak mengusir kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apa saran kamu? Pemuka-pemuka itu menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para pesihir, agar mereka membawa semua pesihir yang pandai kepadamu. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang? Fir'aun menjawab, ya, bahkan kamu termasuk orang-orang yang dekat kepadaku. Maha benar Allah atas segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Qur'an dengan begitu merdu oleh siswi dari Kecamatan Ciomas sebagai juara MVP tingkat Kabupaten Serang tahun 2022 kategori Murota. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tauziah dari guru kita yaitu Ibu Ustazah Aan Kanamah SPD. Namun sebelumnya kita saksikan dulu selingan dari Tim Marawis MI Anwar Muhammad. Selamat. Thank you.
innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Di hari yang indah ini, marilah kita awali dengan untaian kata yang akan membuahkan pahala apabila diucapkan oleh kita. Penghias kalbu di kala rindu, pelipur lara di kala duka, penyejuk hati di kala sepi, yaitu puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Mengapa kita bergembira? Karena bulan Ramadan ini di dalamnya ada lipatan ganda pahala, ada dosa-dosa kita diampunkan, ada pintu surga yang dibuka lebar-lebar, juga ada pintu neraka ditutup rapat-rapat, para setan pun diikat kencang-kencang. Ada nuzulul Quran, ada juga Lailatul Qadar. Pantaslah kita berbahagia. Pantaslah di sana sini tercatat tulisan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Siyam. Selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Itu menunjukkan sukacita kita terhadap datangnya bulan Ramadan. Pemirsa Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang, rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah mudah-mudahan mampu memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan berbagai amalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena banyak sekali amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Di antaranya membaca Al-Qur'an, bersedekah, berdoa dan sebagainya. Akan tetapi sebelum kita melaksanakan sunah-sunahnya, terlebih dahulu kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu berpuasa. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Untuk menyempurnakan puasa kita, marilah kita memperbanyak mengamalkan amalan-amalan sunnah. Di antaranya tadi sudah disebutkan ada sekian macam, di antaranya marilah kita di bulan Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Qur'an. Marilah kita memperbanyak bertadarus. Minimal dalam satu bulan ini kita bisa menghatamkan 3 kali. Pemirsa Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang, rahimakumullah.
Rasulullah. Kita sudah 11 hari berpuasa, sudah tanggal 11, belum saja menghatamkan satu Al-Qur'an pun, kemana aja? Marilah hadirin yang berbahagia, kita berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Qur'an, kita berlomba-lomba memperbanyak tadarus. Mengapa demikian? Karena membaca Al-Qur'an itu sangat banyak pahalanya. Jangankan kita menghatamkan satu Al-Qur'an, membaca satu juz, satu surat, satu ayat, bahkan satu huruf pun, itu kita diberi pahala. Contohnya pahala dari huruf ta, taubatau wa taufiqo, diberi ampunan dan diberi taufik. Contohnya pahala dari huruf sin, zaadatau wa salama, kebahagiaan dan kedamaian. Selain itu juga Al-Qur'an akan memberi kita syafaat di hari kiamat nanti. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti minal yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Pemirsa Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang, Rohingya. Gelapnya di dalam kubur, pahala membaca Al-Qur'anlah yang akan meneranginya. Sempitnya di dalam kubur, pahala Al-Qur'anlah yang akan melapangkannya. Takutnya sendirinya di dalam kubur, maka pahala Al-Qur'an lah yang akan menemaninya. Pemirsa Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang, dekaplah Al-Qur'an karena dia akan mendekapimu erat-erat. Dan ciumilah Al-Qur'an karena dia akan menciumi kita semakin mesra lagi. Dan dekatilah Al-Qur'an karena dia akan lebih dekat, akan lebih dekat dengan cepat kepada kita. Pemirsa Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang yang saya hormati, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf, karena al-insanu mahal waktu awal nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari guru kita, semoga materi yang disampaikannya akan membawakan manfaat dan bisa kita terapkan di bulan suci Ramadan ini. Seperti tadi yang telah diungkapkan, semakin kita mesra dengan Al-Quran, maka semakin lebih cepat Al-Quran itu mendekati kita. Ibu dan bapak hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan ikuti bincang-bincang seputar Ramadan yang akan dipandu oleh host kita, yaitu Ibu Mulia Saro MPD, dengan tokoh-tokoh penting yang ada di PGRI Kecamatan Ciamas ini. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi sirli sadri wa yassirli amri wa hlul'uqdata min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Selamat pagi dan selamat datang sama saya di sini. Perkenalkan Mulia Saro. Insya Allah akan memandu acara bincang-bincang Ramadan. Sama kita nih telah hadir para narasumber yang luar biasa, yang kiprah mereka di dunia pendidikan sudah tidak diragukan lagi ya. Pertama ada Bapak Nana Riana nih sebagai Ketua K3S ya, Bapak Nana Riana MPD. Ada juga Bapak Ketua PGRI kita, Bapak Eri Suheri MPD. Ada Ibu Hajah Pun Hayati selaku bidang kerohanian PGRI Kecamatan Ciomas, dan juga ada Ibu Marfamah MPD sebagai CGP calon guru penggerak angkatan 4. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga bincang-bincang kali ini kita bisa hadirkan dan bisa menginspirasi semua para sahabat TV Aspirasi Guru yang menonton channel ini. Baiklah, para sahabat TV Aspirasi Guru, sebelum kita mulai bincang-bincang, jangan lupa ya, di subscribe dulu channelnya, di like, comment, and share. Oke, untuk yang pertama nih, mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ketua K3S ya. Kita akan tanya-tanya nih seputar mungkin peran K3S dalam memberikan motivasi kepada para kepala sekolah di lingkungan Kecamatan Ciomas nih Pak, gimana nih? Tapi sebelumnya sehat ya Pak ya? Puasa lancar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, silakan Bapak. Ya. Ya, terima kasih. Dalam kesempatan ini kami dari K3S mendukung sebenarnya program PGRI, karena PGRI ini salah satu organisasi yang memberikan aspirasi, memberikan dukungan dan segala-galanya, apalagi dari hal yang untuk kemajuan di Kecamatan Ciomas, hal pendidikan, yaitu di mana PGRI ini sangat membantu, apakah dari kontribusi untuk peningkatan mutu, untuk kesejahteraannya, alhamdulillah, dan kami selalu mendukung apa yang diprogramkan oleh PGRI, kami sangat mendukung sekali. Ya, itu aja. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi ya, selama ini motivasi ya yang diberikan tuh sudah nyata ya, adanya. Ya, ya. Baiklah, kita buktikan nih bagaimana tanggapan dari Ketua PGRI ya. Pak Eri sehat ya? Puasa lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Eri udah berapa lama nih jadi menjabat sebagai Ketua PGRI Ciomas? Mulai kemarin tahun 2020. Gimana rasanya Pak? Alhamdulillah, banyak suka-dukanya, banyak tantangannya yang harus kita laksanakan dan harus kita emban secara bersama-sama. Masya Allah, luar biasa nih. Tadi katanya tantangannya luar biasa ya. Nah, saya pengen tahu nih Pak, peran PGRI atau penguatan dari PGRI itu sendiri seperti apa kepada para guru-guru di Kecamatan Ciomas? Apalagi sekarang era digital ya, semuanya harus melek teknologi. Kita nggak boleh kalah ya sama peserta didik ya. Jadi peran PGRI secara penguatannya seperti apa kepada guru-guru yang ada di lingkungan Ciomas? Silakan Pak. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini adalah zaman era digital. Saya pernah mendengar seorang ahli mengatakan atau memprediksi bahwa tantangan guru di era digital ini begitu sangat kuat. Pada suatu waktu nanti guru itu profesinya akan terancam atau bahkan tidak ada. Ngeri ya Pak ya? Sangat ngeri sekali. Itu mungkin tugas kita sebagai guru bagaimana caranya menghadapi di era globalisasi ini, di era digital ini. Karena bukan tidak mungkin guru tidak lagi dibutuhkan di lingkungan sekolah, di dalam kelas, dalam proses belajar mengajar. Sekarang buktinya sudah banyak platform pembelajaran yang dilaksanakan secara online, secara digital. Game-game sudah muncul sekarang, game-game digital yang berbasis edukasi. Jadi kalau kita tidak bisa mempersiapkan diri untuk memiliki kompetensi dalam menghadapi era digital ini, mungkin profesi guru akan menjadi sebuah cerita, sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, saya mengharapkan
kepada seluruh anggota PGRI khususnya guru agar selalu meningkatkan potensi dalam rangka menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Karena pola tingkah laku siswa itu sudah bergeser, tidak lagi seperti kita zaman dulu. Karena yang dihadapi oleh anak-anak kita sekarang adalah mereka sudah berada di generasi Z. Kita mungkin di generasi X juga tidak, sudah bahagia pisan gitu. Sekarang kita dihadapkan pada situasi yang seperti ini. Oleh karena itu, kalau kita dulu belajar itu cukup dengan buku, kemudian kehadiran guru sangat dibutuhkan. Sekarang ilmu itu sudah tidak ada di buku lagi, sudah banyak di era digitalisasi. Sumber belajar banyak. Oleh karena itu, ini tantangan juga. Mungkin apa yang kita ajarkan kepada murid sekarang ini, mereka sudah menguasai ilmu pengetahuannya. Karena mereka sudah dulu mengetahui lewat digital ini, melalui internet dan segala macam. Sehingga jangan sampai kita mengajar sudah basi gitu tuh. Oleh karena itu, ini jadi tantangan kita bersama secara kolektif untuk terus mengembangkan potensi kita dalam rangka menghadapi tantangan di era digital ini. Mungkin itu saja dulu. Ya, saya. Jadi kalau kita sebagai guru tidak mau tergantikan, maka harus secepatnya beradaptasi ya dengan era digital ini. Kalau mau tidak beradaptasi, berarti digantikan oleh mesin nanti bisa-bisa ya. Ya, mudah-mudahan. Iya betul ya. Jadi masya Allah luar biasa. Jadi harus cakap ya Pak ya, harus menjadi pembelajar cepat tentunya untuk bisa beradaptasi dengan era digital saat ini ya, supaya tadi itu tidak ketinggalan sama muridnya. Jangan sampai nanti apa yang kita ajarkan ternyata mereka sudah mampu, sudah menguasai gitu, karena tadi itu sumber belajar ternyata sudah banyak, bukan hanya buku dan guru gitu. Betul ya, ya gitu ya Pak ya. Jadi saya tambahkan, kalau seandainya seperti itu kondisinya, kita harus tidak lagi belajar mentransfer ilmu. Kita tidak belajar lagi dari luar ke dalam, tetapi bagaimana caranya memberdayakan potensi individu itu agar bisa keluar. Oleh karena itu mungkin nanti Bu Marfah juga akan menerangkan perlunya guru memberikan tantangan kepada siswa, bukan guru yang hanya memberikan sesuatu kepada siswa. Betul sekali. Jadi nanti nyambung nih ya, langsung ke Bu Marfa berkaitan dengan CGP ya, calon guru penggerak. Karena di situ nanti mungkin ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa meningkatkan kompetensi guru ya. Apalagi sekarang tadi yang disampaikan Pak Eri tadi betul. Jadi siswa itu menjadi student center, bukan lagi teacher center gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik yang seluas-luasnya untuk bisa mengembangkan bakat diri mereka. Nah mungkin di sini saya akan sedikit bertanya-tanya juga nih kepada Bu Mapa tentang bagaimana kisahnya bisa bergabung dengan CGP Angkatan 4. Ya, dan gimana tuh Bu Marfa, tips dan triknya bisa lolos nih menjadi CGP Angkatan 4 di Kabupaten Serang? Silahkan Bu Marfa. Iya, kalau diceritakan secara detail gitu ya, ini bisa 2 hari 2 malam sepertinya. Panjang lebar, kali 3 ya. Tapi singkat cerita, saya memang senang dengan belajar. Saya suka dengan yang namanya belajar dan tantangan gitu ya. Ketika ada informasi guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 4, saya langsung mencari informasi sebanyak-banyaknya, apa itu guru penggerak, bagaimana cara daftarnya, apa saja perannya, dan bagaimana pola pendidikan guru penggerak itu sendiri. Karena di era digital ini kita mudah ya untuk mencari informasi, ada di dekat kita sendiri gitu ya, di handphone tinggal klik-klik-klik gitu ya. Ada mesin canggih ya? Ada. Apa aja ada? Mesin canggih yang kita manfaatkan bukan hanya sekedar media komunikasi saja gitu, tapi juga media belajar untuk kita sebagai guru gitu ya. Dan seperti yang dikatakan Pak Eri tadi, di era digital ini seorang guru tidak boleh ketinggalan dengan muridnya gitu ya, jangan sampai ketinggalan. Dan oleh karena itu kita mesti punya kesenangan dengan yang namanya belajar. Nah dari guru penggerak ini Bu Mulya, saya banyak sekali mendapatkan ilmu gitu ya terkait tentang
Merdeka Belajar, pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian nanti ada kepemimpinan, keputusan pemimpin pembelajaran, dan lain sebagainya, yang pasti ini akan meningkatkan kapasitas diri seorang guru untuk lebih baik lagi mendidik murid-murid kita untuk menghadapi masa depan yang akan datang. Tantangan-tantangan di masa yang akan datang kita tidak tahu ya akan seperti apa, mungkin akan yang lebih dahsyat lagi dibanding yang sekarang. Nah, tips untuk sahabat, saran saya adalah kita sebagai seorang pendidik harus membuat lingkaran-lingkaran guru pembelajar. Komunitas-komunitas guru pembelajar ini harus kita galakkan gitu ya, di setiap kecamatan, untuk semangat belajarnya tuh tidak luntur gitu ya. Terus meningkatkan kapasitas diri kita sebagai seorang guru, itu akan senantiasa ada. Kemudian siapkan waktu untuk belajar pastinya ya. Ketika diri ini ingin meningkat kapasitasnya, sudah jelas kita harus menyiapkan waktu untuk kita menuntut ilmu gitu ya, untuk menambah wawasan kita sebagai seorang guru. Iya, insya Allah luar biasa ya. Ya belajar gitu ya, karena sebenarnya ya belajar tiada akhir ya. Maksudnya belajar itu terus-terusan, kalaupun kita sudah menjadi guru harus tetap belajar gitu ya, insya Allah. Nah satu lagi nih mungkin ya, selama ini kan sudah ya, sudah berjalan ya CGP itu. Gimana tuh proses yang sedang berjalan itu? Seperti apa gitu, biar kita semua yang belum menjadi CGP juga bisa ikut gitu ya. Ya tadi itu tujuannya biar kita bisa meningkatkan kompetensi ya, biar jadi guru yang disenangi anak tentunya gitu ya. Ya gimana Bu? Guru yang dirindukan. Guru yang dirindukan. Yang dirindukan. Proses pendidikan CGP ini masih berlanjut ya, angkatan 4 ini sampai 9 bulan. Dan untuk calon guru penggerak angkatan 7 nanti berkurang 6 bulan semuanya. Iya. Jadi siap-siap untuk guru di Kabupaten Serang segera kirim berkas ya sebelum tanggal 15 April. Dan pembelajarannya kita melalui daring dan ada juga yang luring. Luring itu namanya lokal karya. Dan disitulah kita intinya adalah kita berkolaborasi dengan semua calon guru penggerak yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Serang untuk sama-sama berinovasi dalam dunia pendidikan ini. Ya, insya Allah tuh luar biasa penjelasannya ya. Oke, tadi sudah dijabarin tuh bagaimana menjadi pendidik yang bisa menjadi luar biasa. Sekarang mungkin dari sisi yang lain akan saya tanyakan kepada Bu Hajah Purnayati. Sekarang ini eranya digital ya, dan kita sebagai pendidik tentunya ingin memiliki para peserta didik sebagai generasi muslim ya, biar mereka juga dengan adanya era digital ini tetap menjadi pelajar yang baik ya. Intinya pelajar yang berakhlakul karimah gitu. Jadi menurut Ibu, peran kita sebagai pendidik tuh di sekolah seperti apa Bu, biar mereka tetap bisa menggunakan platform digital ini tapi juga tetap bisa menggunakannya untuk hal-hal yang baik saja. Gimana Bu tanggapannya? Terima kasih. Menurut saya sebagai pendidik kita, sebagai pendidik anak di sekolah, yaitu di sini ada empat. Yang kesatu yaitu teladan. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, yaitu innama wistu liutamima makarimal akhlak. Jadi yaitu Rasulullah itu panutan umat Islam yang diutus ke dunia ini untuk menyampaikan ajaran yang benar, yaitu ajaran Islam. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini, kita sebagai umat bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian mana yang halal dan mana yang haram, dan mana yang hak dan mana yang batil. Itu diantaranya. Yang kedua yaitu pembimbingan atau nasihat yang terus menerus dari orang tua. Kemudian orang tua harus memantau kepada anak, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Kemudian yang ketiga, pendidik memberikan pemahaman tentang penggunaan semua hal, yaitu terutama HP.
yaitu tentang baik dan buruknya. Tentang yang baiknya, terutama kita di suasana COVID ini, maka dengan adanya HP, maka kita anak bisa mengikuti pelajaran sampai tuntas seperti biasa walaupun diadakan dengan online ya. Kemudian ada sisi buruknya. Sisi buruknya dengan adanya HP ini, dengan adanya alat digital ini, anak bisa, karena HP itu kecil kemudian isinya banyak ya, penuh, karena mereka lari ke YouTube dan lain sebagainya. Itu sisi buruknya, terutama hal-hal yang negatif. Kemudian yang keempat yaitu kerjasama antara orang tua dan bagaimana bisa satu suara dalam satu tujuan pendidikan, yaitu membentuk generasi muslim yang berakhlakul karimah. Jadi beberapa hal yang harus kita lakukan tadi itu adalah teladan tentunya ya. Jadi guru itu ya digugu ya ditiru ya Bu ya. Jadi kita memberikan teladan, terus juga mungkin pemahaman yang terus menerus terhadap anak didik kita bagaimana menggunakan digital ini dengan baik. Karena memang seperti alat ya Bu ya, ini juga alat, tergantung yang makainya. Kalau dipakai untuk kebaikan ya baik, kalau dipakai untuk keburukan ya buruk gitu ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini memberikan inspirasi untuk sahabat TV Aspirasi Guru semua ya, terutama yang ada di lingkungan Kabupaten Serang, di PGRI Kabupaten Serang. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya bincang-bincang kali ini. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya ya, sudah hadir di acara bincang-bincang kali ini. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa ketemu lagi di lain waktu. Dan semoga apa yang kita bincang-bincangkan kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah tentunya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaan waktunya sudah bisa hadir di bincang-bincang di TV Aspirasi Guru. Mudah-mudahan menginspirasi. Kita bulan puasa bukan berarti bermalas-malasan ya tentunya, karena bulan puasa juga harus tetap beraktivitas, karena sudah banyak dulunya juga ketika Indonesia merdeka juga bulan puasa ya. Jadi bukan jadi halangan, berpuasa itu menjadi penghalang kita untuk bergerak, untuk beraktivitas gitu. Jadi iya betul. Terima kasih sahabat semua atas perhatiannya. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Jangan lupa untuk mensubscribe TV Aspirasi Guru, like, komen, dan share. Mohon maaf lahir batin, saya undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita saksikan bersama bincang-bincang Ramadan bersama tokoh-tokoh yang luar biasa yang ada di lingkungan PGRI Kecamatan Ciamas dengan tema menguatkan peran generasi muslim khususnya peserta didik di era digital dengan harapan membentuk karakter putra-putri kita yang berakhlak mulia. Maka berakhir sudah acara kita dari awal hingga akhir. Dan semoga kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan yang berikutnya. Kami atas nama segenap panitia dan pengurus PGRI Kecamatan Ciamas mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia yang sudah menghadiri acara ini. Dan ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada tim dari Liputan Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang sebagai Inspirasi Indonesia, dan yang kepada pihak lainnya yang sudah ikut bekerja sama mensukseskan acara ini. Bersama saya pemandu acara mengucapkan terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Usikum minasi wa taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.